makanya saya tadi banjir dilapor nih Pak. Jadi semua saluran itu udah. Sekarang membutuhkan laptop untuk mengakses laporan kita ke puskesmas. Satgas News. Tentu saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga atas kesiapan teman-teman memenuhi undangan tadi. Jalan Pengasinan Tengah RT 3 RW 27 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, disambangi anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Gerindra, Ibnu Hajar Tanjung, IHT, dalam rangka jaring aspirasi warga. Sekitar pukul 13.30 Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Kehadiran anggota Dewan tersebut tentu saja disambut warga dengan mengalirnya aspirasi. Adapun diantaranya masalah banjir lalu pembangunan gapura, kemudian masalah posyandu yang kekurangan laptop untuk mengakses data-data dan aspirasi lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ibnu Hajar Tanjung, IHT, langsung memberikan pengarahan terkait solusinya. Tugas Dewan ialah untuk menangkap aspirasi warga. Reses ini adalah tugas Dewan bertemu dengan majikannya, dengan rakyat untuk menyambung aspirasi, kata anggota Komisi 4 tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan reses di wilayah RT 3 RW 6 Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi. Hadir Dewan Dr. H. Adul Haris Bobihu, Ketua Komisi VDPRD Prof. Jabar pada sekitar pukul 19.30, tanggal 4 Februari tahun 2023. Beberapa hal dijelaskan terkait aspirasi tersebut dengan gamblang, dan diharapkan warga memahami langkahnya agar terrealisasi, terwujud keinginannya. Bapak Ibnu Hajar Tanjung, selamat datang, inilah kampung saya, dan inilah rumah saya. Ya.